Halo sahabat sekalian. Kurma termasuk buah yang tidak mengenal musim untuk berbuah. Di bulan Ramadan, kurma juga biasa disantap menjadi kudapan ketika berbuka puasa maupun sahur. Buah ini juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kurma tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Biasanya, kurma tumbuh di daerah arid atau gersang, ataupun daerah dengan iklim kering, seperti Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara. Terdapat beberapa negara yang disebut sebagai negara penghasil kurma terbesar di dunia. Dalam setahun, negara-negara tersebut berhasil memanen kurma sebanyak jutaan ton yang kemudian diekspor ke beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Berikut 5 negara penghasil kurma terbesar di dunia. 1. Mesir. Mesir berada di urutan paling atas sebagai negara penghasil kurma terbesar di dunia. Mesir memiliki 15 juta pohon kurma yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Dalam satu tahun, Mesir dapat menghasilkan kurma sebanyak 1,5 juta ton. Bahkan, 17% produksi kurma di dunia dihasilkan dari Mesir. Kurma hasil produksi negara Mesir tersebut kemudian diekspor ke beberapa negara, seperti Maroko, Indonesia, dan Malaysia. Berbagai jenis kurma yang dihasilkan oleh Mesir adalah seperti El Waha, Golden Veil, Al Amar, dan Rib. 2. Saudi Arabia. Pada posisi kedua ada Saudi Arabia sebagai penghasil kurma terbesar di dunia setelah Mesir. Klaim itu didukung dengan jumlah kurma yang dihasilkan dalam setahun, yaitu sekitar 1,3 juta ton. Kurma yang dihasilkan di Saudi Arabia juga diekspor. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor kurma oleh Saudi Arabia adalah seperti Kuwait, Yordania, hingga Yaman. Saudi Arabia sendiri memiliki berbagai jenis kurma, seperti kurma ajwa, anbara, safawi, barhi, sakhai, kudri, sukari, dan masih banyak lagi. 3. Iran. Dalam satu tahun, Iran mampu memproduksi kurma sebanyak 1,2 juta ton. Oleh karena itu, tak heran jika Iran juga termasuk sebagai negara penghasil kurma terbesar di dunia dan menempati urutan ketiga setelah Saudi Arabia. Biasanya Iran mengekspor kurma hasil panennya ke beberapa negara Asia seperti India, Malaysia, dan juga diekspor ke Rusia. Salah satu jenis kurma yang banyak tumbuh di Iran adalah kurma bam atau kurma mazafati. 4. Uni Emirat Arab. Pada negara ini, terdapat banyak hamparan padang pasir yang sangat luas. Area tersebutlah tempat di mana banyak pohon-pohon kurma dapat tumbuh dengan subur. Karenanya, Uni Emirat Arab masuk ke dalam urutan negara penghasil kurma terbesar di dunia. Dalam satu tahun, Uni Emirat Arab mampu menghasilkan kurma sebanyak 900 ribu ton. Kurma-kurma tersebut juga diekspor ke beberapa negara lainnya. Sementara untuk jenis kurma yang tumbuh di sana, ada berbagai jenis yang dibanderol dengan harga yang mahal. Jenis kurma yang diproduksi oleh Uni Emirat Arab adalah seperti khalas, barhi, dabbas, lulu, fard, kenaizi, dan ses. 5. Aljazair. Aljazair berada di Afrika Utara. Pada negara dengan luas sekitar 2 juta kilometer persegi tersebut, banyak sekali tumbuh pohon-pohon kurma dengan subur dan memberikan hasil panen yang berlimpah.
Iklim dan cuaca yang hangat menjadi alasan suburnya pohon kurma di sana. Dalam satu tahun, Aljazair dapat menghasilkan kurma sebanyak 690 ribu ton. Salah satu jenis kurma yang banyak tumbuh di Aljazair adalah kurma Deglet Noor yang memiliki cita rasa yang otentik. Warnanya coklat dan lebih cerah dibandingkan jenis kurma lainnya. Itulah pembahasan tentang 5 negara penghasil kurma terbesar di dunia. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu pada video selanjutnya.